hatiku semua. Wah, jelas kabarnya baik-baik juga. Saya enggak tanya. Belum ditanya kok sudah jawab. Yang ditanya yang sebelah sana kok jawabnya yang sini. Mungkin salah pencet. Silakan Sang Ratu. Begini loh. Kanjeng Romo dan juga Kanjeng Ibu. Sebenarnya hati saya ini sedang tidak tenang. Sedang ada masalah yang merundung negeri ini. Merundung? Merundung itu karena dingin. Itu merinding. Merundung itu dalam bahasa Sanskerta. Yang artinya merundung diambil dari kata rundung. Rundung, rundung, kepala rundung. Merundung itu mencekam. Wah ya, enggak sesuai. Gimana? Enggak sesuai. Sebentar, maklum tesu. Merundung itu maksudnya menimpa negeri menimpa. Kita ini. Menimpa, jelaskan. Menimpa dari asal kata timpa. Yang artinya timpa-timpa batok. Gak cocok Gus Bupati. Sudah boleh ngomong lagi. Silakan Juta Ratu. Ini ya. Memalukan kok Ngir. Ya ini patinya. Dulu waktu saya masih jadi raja, dia itu sudah tak didik. Kok hasilnya begini? Nah, didikannya salah. Dirundung saja kok nggak ngerti loh. Diselimuti. Oh, karena dingin itu jadi harus pakai selimut masing-masing itu. Dirundung duka itu diselimuti oleh kedukaan. Selimut lainnya apa? Nggak ada kok harus pakai Senopati jangan menjawab asal jawab lu. Dibuntel. Dan diselimut tapi dibuntel. Lalu apa yang kamu pikirkan ini? Begini Kanjeng Romo, Kanjeng Ibu, walaupun saya ini sudah menjadi ratu di negeri ini, tapi masih ada perasaan takut dalam diri saya. Saya ini masih butuh tuntunan dan juga pengarahan dari Kanjeng Romo dan juga Kanjeng Ibu. Apalagi negeri ini sedang tertimpa musibah, kelaparan di mana-mana, orang yang tidak bisa makan, gizi yang buruk, banyak penduduk yang miskin. Minyak tanah susah nyarinya. Betul. Saya pikir jangan menyalahkan dirimu sendiri. Itu suatu kejadian seperti bencana alam. Itu tidak bisa dipersalahkan penguasanya. Ya tak boleh. Jadi yang disalahinnya sopo? Nah, kalau bencana namanya bencana kok ya. Ya tapi kan yang namanya saya orang yang nomor satu istilahnya di negeri ini, tetap saja ada perasaan tanggung jawab dan memikul beban yang sangat besar. Betul! Senopati? Oh, saya. Cangkemmu rasa. Ya toh. Nek aku ki letnan, kowe pembantu letnan. Ya. Banter wong. Maksud saya, maksud lo kok. Karena Juwita Ratu iki nek ngomong sing apik lho. Sing salah sing markir. Maksud saya, karena Juwita Ratu itu benar-benar mempunyai tanggung jawab moral yang sangat berat. Apalagi beliau adalah seorang wanita. Enggak perlu minder. Karena sekarang bias gender, wanita laki-laki sama saja. Makanya sekarang itu adanya ibu. Hari-hari ibu, enggak ada hari bapak. Ibu-ibu kota, enggak ada bapak kota. Jari saja yang ada ibu jari, enggak ada bapak jari. Si. Sing gizi mung buah tok paah kan ya. Iya. Buah paah kan. Buah paah enggak ada. Semua bisa dilaksanakan oleh perempuan kecuali satu. Apa? Tukang sunat itu sulit perempuan. Mungkin
ada yang lihat tukang curhat? Ada, belum, ada. Belum, kebetulan belum. Istri saya sendiri. Jadi, saya undur. Jadi setelah latihan dan praktek, praktek pertama saya sendiri. Udah nyampe-nyampe. Jadi jelas Ndoro Putri, kalau mengatakan begitu berarti Ndoro Putri anu Kanjeng Ratu ini koreksi diri. Iya. Beberapa musibah yang menimpa kerajaan Kati anu kita ini dirasakan oleh Sang Juwita Ratu. Nah, ini perlu disampaikan kepada beliau ini. Karena itu saya pertama, mohon pendapat. Nah, pertama beliau ini sebagai Romo. Betul. Yang kedua sesepuh sebelum panjenengan lenggah. Ya. Di dampar Maeso Danu di kerajaan Bule Samarinda ini. Gusti Patih kerajaannya apa tadi namanya? Gunemu itu lancar tapi ora genah. Lah iya mending asal. Pati. Ya. Aja ngomong Jawa. Ngomong Indonesia. Makanya kalau kepengin ngerti bahasa Jawa kawinlah dengan pelawak Jawa. Edan, aku kedanan kowe. Orang negaranya lagi susah, kita di sini kok ketawa-ketawa. Loh, susah? Ya. Kalau kita makan pedes, jangan dikasih air tawar, semakin pedes. Kalau kita makan pedes, kayak pedes pisan, mudar ya. Jadi apa sebaiknya yang saya harus lakukan untuk mengatasi masalah di negeri ini, Kanjeng Romo? Kanjeng sudah Ratu. Sewajibnya Ndoro Putri ini budidaya. Kayak lele ya. Usaha. Kayak lele, budidaya lele. Usaha itu loh. Usaha. Kanjeng Romo. Mengusahakan, mencari syarat bagaimana supaya negerimu itu makmur. Namanya dahulu sudah aku namakan Amarta Pala. Amarta itu dingin, Pala itu penjaga. Menjaga ketentraman, menjaga kedinginan. Pala alias itu, kemul. Marta itu jaga, Pala itu polo pendem, polo amit, polo mempar. Amarta itu dingin, Pala itu pala lupian. Sudah berusaha sampai di mana? Atau apa yang sudah dilakukan? Seperti petunjuk dari Kanjeng Romo dan juga Kanjeng Ibu, katanya kita ini punya harta karun yang bisa kita ambil apabila negara kita ini sedang mengalami kesusahan. Betul. Jadi saya sudah mengutus 2 senopati saya untuk pergi ke sana untuk mengambil harta karun itu di Gunung Geni ya. Tapi sampai sekarang saya belum terima kabar. Bagaimana? Ya, penjol lu go sing ape. Ayo matur. Hah? Matur. Matur. Senopati, matur mundur. Matur. Ayo wis sowan. Matur. Bagaimana hasilnya? Laporan. Oh, laporan. Oh. Kok mau? Wedi, takut. Takut. Takut ngapa? Pembunuhan. Loh, nyalinya kecil jadi senopati. Aja kayu belapan lah. Gusti Patih kok nek kepengin sesuk ora pensiun omong sing banter. Ya. Ya. Siap. Siap mau barisan wis tuwek ora gelem pensiun. Pasti kok salah e. Pasti. Inggih. Iki umurnya piro? Ah, wong pantaran mun modar kabeh. Gak boleh loh sama orang tua. Bagaimana Patih hasilnya sudah mendapatkan harta karunnya? Begini Gusti Putri, setelah saya ditugaskan, wah perjalanan ini luar biasa, nyeberang laut. Nyeberang saya laut. Sampai dibantu oleh pasukan katak dari marinir saya. Begitu masuk ke Gunung Geni, tidak bisa masuk. Karena tidak ada pintunya. Tapi saya muter, ternyata ketemu sebuah gua. Ya. Tapi di situ dijaga oleh gaib. Jin itu setrit apa biasa? Soalnya